hari ini kita melakukan ANEF dengan menghadirkan kepada seluruh OPD, kemudian TNI, Polri, rumah sakit untuk memaksimalkan pelaksanaan PPKM mikro darurat. Artinya Pak Kapolres tadi sudah melakukan mapping pemetaan sampai pada tingkat kelurahan itu zonanya itu pada zona mana saja. Masing-masing OPD tugas pokok dan fungsinya ini juga sampai seberapa jauh itu sudah dipaparkan, dijelaskan, sehingga nanti pada saat yang akan datang ANEF berikutnya ini diminta bukan rutin mesti dari Pak Dinkes, rumah sakit, kemudian Pak Kapolres, Dadim, saya, tapi justru kita balik bagaimana masing-masing OPD itu melaporkan kondisi di kantornya masing-masing, apa yang sudah dilakukan, ini yang kita minta bertanggung jawab. Sehingga di sana betul-betul agar punya rasa tanggung jawab ikut menangani di saat dihadapkan pada pandemi COVID seperti saat ini.